Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan pandangan bahwa negara kini berada di landasan yang tepat bagi menjayakan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Al-Sultan Abdullah bertitah, ia dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi negara yang semakin meningkat dan mampan dengan kadar keluaran dalam negara kasar melonjak sebanyak 5.6% pada suku pertama 2023. Mengambil kira cabaran ekonomi global, termasuk ketidaktentuan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan krisis geopolitik yang membawa kesan kepada kos sara hidup rakyat, kerajaan Beta hendaklah menumpukan kepada pelaksanaan projek pembangunan yang memberi kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat seperti yang digariskan dalam Belanjawan Madani 2023 Tita Sri Paduka Baginda. Yang di-Pertuan Agung bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2023 di Istana Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agung Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Selain itu, Al-Sultan Abdullah bertitah agenda kesejahteraan rakyat termasuk meluaskan sistem jaringan perlindungan sosial bagi membendung isu peningkatan kos sara hidup perlu terus diberikan tumpuan. Beta berkeyakinan usaha-usaha berterusan kerajaan dalam melaksanakan ikhtiar dan meneroka strategi baru yang berinovatif mampu memberi kesan positif kepada sosioekonomi rakyat Beta Tita Sri Paduka. Sri Paduka turut menzahirkan rasa sukacita dan menyanjung tinggi komitmen kerajaan dalam menjalinkan hubungan kerjasama yang baik dan erat dengan semua kerajaan negeri demi kemaslahatan rakyat.